mengajak saudara-saudara masyarakat ya untuk lebih peduli, melakukan sesuatu yang berguna untuk ini ya, masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau dulu zaman perjuangan kan para pejuang itu mereka berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, di zaman kemerdekaan ini kami ingin membantu para mungkin pasien yang membutuhkan darah ya. Jadi mereka dengan menggunakan darah, jadi setetes darah Anda itu bisa menjadi harapan hidup untuk orang lain. Ini ya, para masyarakat dan kami juga semua ya, pada umumnya umat Tau itu semakin menyadari pentingnya juga donor darah, karena ini juga dapat menyehatkan bagi tubuh pendonor sendiri. Jadi semoga hal ini bisa direspon dengan positif lah. Acara donor darah ini dari Perkumpulan Umat Tau Indonesia Jawa Timur bekerjasama dengan kami dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa dan juga dengan grup Harmonis yang hari ini mengadakan kegiatan donor darah. Harapan kami bahwa apa yang bisa kita kerjakan bagi para pendonor mungkin juga sebagai pahlawan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin pahlawan yang nggak dikenal secara langsung. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat, juga bertepatan hari proklamasi Dirgahayu RI yang ke-78. Saya sebagai Dewan Kehormatan PMI Kota Surabaya, juga sebagai penggerak donor darah sukarela yang sudah mendapatkan MURI yang terbanyak dan terbaik. Hari ini kita melayani di mana hari ini juga donor darah di BG Junction untuk inti atau untuk putih dari Tau itu, sehingga hari ini yang ditarget 300 sepertinya bisa lebih dari 300, karena begitu melihat hari kemerdekaan yang ke-78 ini mereka sangat antusias sekali dengan hari ini, supaya mereka bisa menyempatkan donor darahnya itu bisa menjadi sebagai pahlawan donor darah. Ya, jadi itu semoga apa hari ini bisa dilanjut untuk kedepannya. Harapan saya selalu setelah ini besok akan lebih banyak lagi. Kalau hari ini 300, besok 500 atau 1000. Donor darah hari ini adalah bagian dari kami yang berkolaborasi antara teman-teman Perhimpunan Indonesia Tionghoa, kemudian Perkumpulan Tau Indonesia, dan juga oleh Gus Durian Surabaya. Ini adalah bentuk konkret bagaimana kami lebih mewarnai peringatan 17 Agustus. Bagaimana kami yang berbeda-beda ini bisa bersatu memberikan sesuatu yang positif untuk bangsa Indonesia. Jadi orang bisa melakukan hal yang macam-macam tentang kemerdekaan, tapi inilah cara kami menunjukkan bahwa kami dengan persatuan dan perbedaan bisa menghasilkan hal yang bermanfaat bagi rakyat ini. Antusiasnya sebanyak ini, mungkin ini bertepatan hari libur. Jadi mereka banyak waktu luang, jadi bisa datang ke acara kali ini di BG Junction. Itu yang tadi saya sempat tanya dengan mereka, karena libur bisa datang.